aja tempatnya, Om Taro. Kamu yakin di sini banyak ikannya, Cong? Yakinlah, Om. Orang saya sering mancing di sini kok. Biasanya kamu mancing di sini dapat berapa ikan emang, Cong? Satu, Om. Lah, itu mah namanya sedikit, Cong. Gimana sih kamu? Ya, yang penting kan ada, Om. Daripada nggak dapat sama sekali. Emang waktu itu kamu mancing di sini dapat ikan apa, Cong? Waktu itu saya dapat ikan teri, Om. Ya ampun, Cong. Ikan teri itu kan kecil banget. Ya udahlah, mending kamu cari kayu bakar aja deh sana. Biar saya yang mancing di sini. Nanti kalau saya dapat ikan, kita bisa langsung bakar ikannya sama-sama. Ya udah deh, Om. Saya pergi dulu ya. Cong, tolong cariin umpan cacing juga dong sekalian. Nih, taruh di ember ini aja nih. Oke, Om Taro. Teman-teman saya yang lain pada kemana ya? Kok mereka ninggalin saya sendirian sih di kapal? Hah? Siapa tuh? Kamu kan? Siapa ya? Perasaan saya kenal deh. Aku Luffy, bajak laut topi jerami. Kamu siapa? Oh iya, saya ingat. Kamu Luffy si manusia karet itu kan? Wah, saya ngefan banget sama kamu. Sepertinya kamu bukan orang jahat. Iya dong, saya nggak jahat. Dan saya juga bukan orang. Saya ini pocong Ultraman. Hah? Pocong Ultraman? Iya. Luffy, kamu lagi ngapain di tengah hutan sendirian? Saya lagi nyariin kru bajak laut saya nih. Pada kemana ya mereka? Kok saya ditinggal sendirian di kapal? Kalau gitu saya bakal bantuin kamu nyariin teman-teman bajak laut kamu nanti. Wah, yang bener. Makasih banyak deh kalau gitu. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Tapi saya mau panggil teman saya dulu ya ke sini. Tadi kami lagi mancing di sekitar sini. Kamu tunggu aja di sini sebentar, Luffy. Jangan kemana-mana ya. Nanti saya balik lagi kok ke sini. Iya. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, Luffy. Tenang aja. Saya titip ember ini dulu ya di sini. Oke. Iya. Mana si pocong itu? Lama amat dari tadi ditungguin juga. Hah? Siapa lagi tuh? Orang itu lebih aneh dari pocong Ultraman tadi. Sepertinya dia bukan orang baik. Penampilannya saja kayak monster gitu. Aku harus hati-hati. Hah? Siapa pria itu? Mencurigakan sekali. Itu kan ember yang saya kasih sama pocong sial tadi. Kenapa ada sama dia ya? Jangan-jangan. Manusia tidak tahu diri. Kami berusaha melindungi kalian, tapi kau malah mencelakai temanku. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Tapi sudah jelas kalau aku harus menghabisimu. Rasakan ini. Kejuan seribu. Aduh. Kamu gak apa-apa? Hei, pocong Ultraman. Kamu baik-baik aja. Aduh, sakit. Hei manusia, siapa kau sebenarnya? Aku adalah Luffy, bajak laut topi jerami. Kamu sendiri siapa? Aku adalah Ultraman Taro, temannya si pocong ini. Oh, jadi kamu temannya pocong ini yang tadi mancing sama dia. Waduh, sepertinya kita salah paham nih. Saya bukan orang jahat. Oh iya, kalau gitu maafin saya ya. Tolong. Ya. Jadi ini hutan tempat buah ajaib yang kamu bilang itu, Cong? Iya, Om Tamin. Om Tamin Z sama Om Tamin Gingga sebelumnya pernah dapat kekuatan ajaib di sini. Makanya saya ajakin Om Tamin Taro ke sini. Saya juga penasaran soalnya. Ayo kita cari, Om. Ya udah, ayo, Cong. Mana ya? Cong, buah ajaib itu bentuknya kayak gini bukan? Bentuknya aneh banget. Saya juga nggak yakin, Om, itu buah ajaibnya atau bukan. Berarti kita nggak bakal bisa tahu ini buah ajaib atau bukan kalau kita nggak nyobain, Cong. Kamu cobain deh. Om, taruh aja deh yang nyobain dulu. Saya takut buah itu beracun, Om. Dasar kamu, Cong. Ya udahlah, biar saya aja yang cobain. Wah, ini pahit banget. Kayaknya juga nggak ada efek apa-apa nih. Bukan buah ajaib nih kayaknya. Saya buang aja lah. Kayaknya bener deh itu bukan buah ajaib yang kita cari. Ayo, Om Tamin, kita cari lagi. Tunggu, Cong. Loh, kok tangan saya jadi panjang gini ya? Wah, keren banget. Tangan Om Taro bisa elastis kayak gitu. Kayak Luffy.
jagoan di serial One Piece. Dia makan buah iblis gomu-gomu, jadinya badannya kayak karet gitu, Om. Oh gitu ya, Cong. Terus kelebihannya apa lagi, Cong? Selain badan saya bisa elastis kayak gini. Saya juga nggak tahu sih, Om, apa gunanya kekuatan itu. Ngapain kita capek-capek nyariin buah ajaib kalau kamu nggak tahu fungsinya, Cong? Hei, kalian berdua, sedang apa kalian di hutan ini? Apa kalian tidak tahu tempat ini adalah wilayah kekuasaanku? Hah? Hei, monster! Beraninya kau muncul di sini? Kau akan merasakan akibatnya! Ayo, Om Taro, lawan dia! Loh, kok jadi saya sih, Cong? Kirain kamu tadi yang mau maju. Iya, soalnya Om Taro kan udah punya kekuatan baru. Saya juga belum tahu gimana cara pakai kekuatan ini, Cong. Sudah cukup basa-basinya. Kalian akan merasakan akibatnya karena telah mengusik ketenangan di wilayahku. Diam kau, monster. Rasakan ini. Kok tanganmu bisa aneh kayak gitu sih? Wah, boleh juga nih kekuatan. Rasakan ini, monster jelek. Kurang ajar, beraninya kalian bermain-main denganku. Rasakan ini. Kekuatan tinjuan 1000. Wah, keren juga kekuatan baru Om Tamen itu ya. Iya, Cong. Ya udah, ayo kita cari monster lain. Saya excited banget sama kekuatan baru ini. Oke, Om Taro. Ultraman sih kemana ya? Katanya hari ini mau ketemuan di sini. Tapi dari tadi saya tungguin gak ada tuh. Saya yang salah tempat atau memang dia yang belum dateng ya? Kebetulan ada Ultraman lagi sendirian di sini. Cocok juga buat latihanku siang ini. Ada monster lagi. Monster, menyingkir dari hadapanku. Aku lagi ngamut berantem ini. Diam kau Ultraman sojagoan. Kau sama sekali tidak takut melawanku. Beraninya kau memancing amarahku. Kau akan merasakan akibatnya. Kau pikir aku takut dengan perubahan wujudmu itu? Ayo maju, lawan aku. Akan ku buat mulut sombongmu itu berhenti bicara. Terima ini, Aurum Storium. Tubuh lemahku memang sudah tidak berguna lagi. Saatnya pindah ke tubuh baru yang lebih kuat. Apa itu? Pergi sana. Lama amat sih Ultraman Taiga. Dari tadi saya tungguin belum datang-datang juga. Jangan-jangan dia salah tempat nih. Coba saya cari dulu lah. Ternyata ada di sini kamu. Kamu pasti salah tempat lagi kan Ultraman Taiga? Lah, kok diem aja sih? Aurum Storium. Kamu kenapa tiba-tiba nyerang saya? Aduh, kayaknya ada yang gak beres nih dengan Ultraman Taiga. Mending saya juga berubah deh. Sigma Future. Baiklah, saatnya pindah lagi ke tubuh yang baru. Apa yang terbang itu? Pergi sana. Kau tidak akan bisa menyerangku. Kenapa seranganmu bisa mengenaiku? Oh, diam kau monster jelek. Terima ini. Kalian berdua baik-baik aja kan? Saya nggak apa-apa. Tapi Ultraman Taiga pingsan tuh. Tadi dia dirasukin arwah monster jahat itu. Ngomong-ngomong, kenapa serangan kamu bisa mempan ke arwah monster tadi ya? Saya juga baru tahu. Mungkin karena kekuatan form titanium ini. Udah, ntar aja kita bahas. Mending buruan kita bawa Ultraman Taiga ke markas untuk dirawat. Yaudah, yuk.